mencoba atau membaca buku bersama ibu. Jangan lupa like and subscribe ya. Nah, hari ini ibu mau membacakan cerita untuk Najuba. Judulnya Aku Suka Berbagi. Kita buka ya. Ya. Wow. Nah, hari ini ibu mau bercerita tentang Aska. Aska bermain boneka kucing kesukaannya. Boneka itu hadiah dari ayah. Karena Aska berani tidur sendiri. Nih, Aska juga suka buku tentang kura-kura. Aku tidur aja. Iya, buku kura-kura itu hadiah dari ibu. Aska punya baju lebah yang lucu. Baju itu hadiah dari Nek. Karena Aska belajar berpuasa. Juga mau belajar berpuasa. Oke, tas. Iya. Aska memiliki seekor anak kelinci. Lucu enggak kelincinya? Iya. Pembelian dari paman Ahmad. Kelinci itu lucu sekali loh. Bulunya halus dan lebat. Najuba suka kelinci? Iya. Baliknya yuk. Aska sering mendapat hadiah. Mendapatkan hadiah sungguh sangat menyenangkan. Najuba suka dikasih hadiah? Iya. Diberi hadiah membuat Aska sangat bahagia. Aska ingin memberi hadiah untuk ibu dan ayah. Tapi Aska bingung. Apa ya hadiah untuk ibu? Apa ya hadiah untuk ayah? Aska pintar menggambar. Dia akan menggambar untuk ibu dan ayah. Aska menggambar ibu dan ayah. Gambar ibu sedang membaca. Gambar ayah sedang bermain bola. Gambarnya bagus Aska. Ibu sangat senang mendapatkan hadiah. Terima kasih Aska. Ayah menyukai gambar dari Aska. Najuba, memberi hadiah itu sangat dianjurkan dalam agama Islam. Najuba lihat nih, ada hadisnya saya. Lihat nih, ini hadisnya nih. Ini dibaca ya sama ibu ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakbalul hadiyata wa yusibu alaiha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menerima hadiah dan memberikan balasan atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Demikian ceritanya Najuba hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.